Polda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dengan didampingi Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai dan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial hadiri pelantikan pengurus organisasi Dewan Pimpinan Daerah Putra Jawa Kelahiran Sumatera atau Puja Kesuma Kota Tanjung Balai yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna di Kilometer 6 Sijambi Kota Tanjung Balai. Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial mengatakan bahwa seluruh pengurus maupun anggota Puja Kesuma Kota Tanjung Balai agar secepatnya melakukan konsolidasi organisasi hingga sampai di tingkat kelurahan. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Puja Kesuma Kota Tanjung Balai, Waris Tolib, usai pelantikan kepada Tribrata TV mengatakan bahwa organisasi di bawah kepemimpinannya siap bersatu mendukung jalannya roda pemerintahan. Waris juga mengatakan bahwa sikap politik organisasi Puja Kesuma dalam menghadapi Pilpres tidak memberikan dukungan terhadap pasangan nomor urut 1 maupun nomor urut 2. DPD Puja Kesuma Kota Medan. Terima kasih. Ketua DPD Puja Kesuma Kota Tanjung Balai periode 2019-2024 kita akan membangun dan membangun keluarga besar Puja Kesuma ini untuk tetap bersatu, guyup dan menumbuh kembangkan seni dan budaya Jawa serta tidak akan terpecah-pecah, bisa untuk bersatu mendukung pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tanjung Balai, bekerjasama dengan para etnis yang lain, sehingga apa yang kita diskusikan untuk kota yang kita cintai Tanjung Balai ini agar bisa terwujud bersama Bapak Wali Kota dan apa yang diinginkan Bapak Kapolda Sumatera Utara, kita akan bisa wujudkan Kota Tanjung Balai dan Sumatera Utara ini. Terkait dengan Pilpres, sikap politik Puja Kesuma itu sendiri seperti apa? Secara anggaran dasar rumah tangga, Puja Kesuma itu sifatnya independen, ormas yang tidak politik. Namun dalam hal untuk menghadapi Pilpres 17 April 2019, kita akan tetap menjaga, mengamankan bagaimana jalannya Pilpres itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua lembaga pemerintah. Berapa dukungan sekarang ini ke Puja Kesuma sama apa nomor 1? Kita tidak mengarahkan kepada 01 atau 02, tapi kita akan mendukung pemerintahan yang ada pada saat ini. Dari Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV. Salam Tribrata.